Alhamdulillah Chandra Asih sudah ada kegiatan serah terima dari Dirut Chandra Asih ke Gubernur Banten, yaitu mendonasikan sejumlah 120 ton oksigen ya, yang akan didistribusikan dalam kurun waktu 2 bulan secara bertahap, jadi 60 ton 1 bulan ya. Dan ini kita kerjasama dengan ARSADA, Asosiasi Rumah Sakit Daerah, yang kemudian kita pun didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindag ya, sehingga mudah-mudahan ini bisa tersalurkan dengan baik. Adapun bentuknya itu disalurkan untuk tangki-tangki itu yang rumah sakit, tidak semua rumah sakit punya tangki ya, itu diisi untuk liquid. Nah, kemudian untuk yang tabung itu insya Allah diisi di sini. Yang membantu masyarakat kita melalui ARSADA. Karena banyak sekali nih, ternyata setelah kita lihat rumah sakit daerah ini banyak sekali kan pasiennya, kemudian juga banyak juga yang dikhawatirkan ya, dikhawatirkan kekurangan, memang sekarang ini udah kondisinya udah mulai waspada kekurangan oksigen gitu. Besar menyuplai dalam untuk industri, sedangkan untuk rumah sakit memang tidak terlalu besar. Tapi pada saat ini jadi pelanggan-pelanggan kami yang industri itu kita kurangin sangat-sangat signifikan. Jadi kita prioritaskan untuk medis.